Amblasnya tanah yang membentuk lubang ini terjadi di Desa Takandeang, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju. Lubang dengan diameter lebih dari 1 meter dan kedalaman 6 meter ini muncul di bawah rumah yang sedang direnovasi milik warga setempat. Peristiwa yang terjadi pada Minggu malam tersebut mengundang perhatian warga karena di dasar lubang terdapat sumber air yang terus mengalir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat langsung turun ke lokasi melakukan pemeriksaan. Mereka juga menguras air dalam lubang tersebut menggunakan mesin pompa. Untuk mengantisipasi terjadinya hal tak diinginkan, wilayah sekitar kemunculan lubang diberi garis polisi. Pemerintah setempat juga berencana merelokasi warga yang ada di sekitar lubang tersebut karena dianggap berbahaya. Tim Liputan, CNN Indonesia.